sama saya, teman-teman. Saya lupa betongsis, teman-teman. Itu situ ya. Nah, di sini saya akan gimana ya? Berbagi cita-cita tentang Korea. Ini kita lagi ada di kafe, teman-teman. Oh, kita cerita tentang kafe Korea aja ya. Jadi di sini kalian kalau mau minum-minum gitu, ngopi atau apa, enggak usah khawatir, teman-teman. Di sini tuh kafe semacam kayak Starbucks, terus Jeko itu murah, cuma 4.000, 6.000 gitu. Paling mahal tuh Starbucks itu 6.000, teman-teman. Jadi kalau kalian di Korea, kalau ngelihat orang-orang TKI gitu ya, TKI kok minumnya Starbucks gua ya, itu sebenarnya tuh enggak mahal, enggak mewah, teman-teman. Cuma harga 6.000, terus sama cake-nya itu paling harga 3.000. 7.000 kita udah bisa anjok Starbucks, Bu. Ini senior saya. Tadi beli apa tadi? Beli kau dengan mas kawin yang sangat indah. Tadi beli apa ya? Macchiato apa gitu. Kalau ini tadi beli milk tea itu sukanya yang susu-susu, teman-teman. Makanya dia kayak susu. Ini saya beli es. Saya itu adem-adem beli es. Kenapa? Karena saya suka es, apalagi setia bersamamu. Saya akan tampilkan depannya, teman-teman. Jadi gini, teman-teman, ini tuh gelasnya itu nggak ada trademarknya. Kalau punya senior saya ini ada, teman-teman. Loh, Glens Cafe. Harganya murah, teman-teman. Ini tuh ada di Changnyeong. Harganya itu sekitar 4.000, Mas ya. Iya, 4.000. Paling mahal 4.500. Kita udah bisa main-main ke tempat yang keren loh. Tempatnya tuh wah sih, teman-teman. Tapi harganya itu murah. Jadi kalau kalian lihat TKI Korea minum-minum gitu tuh, jangan kalian anggap guaya, sombong, enggak. Ini tuh cuma harga 4.000. Harga namanya blank copy. Gitu, teman-teman. Jadi kalau kalian lihat orang TKI, biasanya tuh kalau libur solal gitu, itu biasanya pada jalan-jalan. Jadi di sini, teman-teman, jadi kita kalau di Korea itu nggak usah takut. Buat teman-teman yang mungkin nonton video saya yang udah di Korea, nggak mahal, teman-teman. Nggak mahal, cuma 4.000-an. Kayak Baskin Robbins itu di Indonesia itu lumayan, teman-teman. Di sini cuma 3.000, 4.000. Jadi nggak usah takut. Ya itu tadi kesenangan di Korea. Terus masalah baju ya. Saya kemarin waktu liburan Seoul tuh ke Korebong kalau saya namanya. Di vlog saya ada, nanti ditonton aja. Saya, teman saya tuh, bukan saya sih, teman saya beli baju dikis itu 10.000, teman-teman. Oh, di Indonesia kaos itu 200.000 loh. Di sini cuma 10.000. Dan ini saya beli waktu di Ulsan cuma 19.000. Biasanya kalau dihitung-hitung sih sama. Tapi pengalaman saya waktu itu, saya kan pernah ke toko online di Instagram, tapi second. Jaket bekas loh, Mas. Jaket musim dingin bekas itu harganya 450. Bekas itu, teman-teman. Bayangin. Gimana barunya kalau dimasuk di Indonesia. Gini aja biar kelihatan semua. Jadi kalau di Korea itu nggak usah takut, teman-teman. Semua itu murah. Tapi nanti saya akan bikin versi duganya di Korea. Ini kita cerita yang enak-enak aja, biar kalian tuh iri. Terus daftar kursus Korea, terus jadi TKI kayak kita kan. Kalian kira jadi TKI itu enak? Itu enak, masamu dolane ning kafe kok. Jangan lupa dislike, comment, dan subscribe ya. Nanti saya mau nembungin orang Korea, teman-teman. Mau saya ajak kolaborasi. Tapi nggak tahu loh, si aku dikini kita lemu loh. Ini gara-gara subscriberku minta video-video, saya jadi termotivasi bikin video, teman-teman. Nanti saya juga akan coba kolaborasi sama orang Kamboja. Kalian nggak tahu kan orang Kamboja itu kayak gimana ya, nanti dulu aja. Pokoknya di subscribe itu ada gambar lonceng, itu nanti dipinak loncengnya. Jadi kalau saya upload, kalian itu bisa dapat notifikasi. Oh, ini sebenarnya tuh nggak bermanfaat, teman-teman. Kalian tuh ngomong-ngomong tapi kalian delok itu. Ya, pokok tonton aja. Ya wes, gitu aja ya. Jangan panjang-panjang. Dah.